Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suripto. Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan bab berikutnya, yaitu Sinau Bahasa Jawa, Masalah atau Babagan Bebasan. Pada video yang pertama sudah kita bahas bab Paribasan. Maka untuk bab ini kita lanjutkan, yaitu bebasan. Paribasan dan bebasan memiliki kesamaan. Untuk itu, maka kita simak agar tahu perbedaannya. Sebelum kita lanjutkan ke contoh-contoh bebasan, saya mohon kesetiaannya untuk beramal. Berikanlah subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan motivasi dari video saya apabila ada video yang terbaru. Terima kasih atas kesediaannya. Marilah kita ikuti bersama-sama. Bebasan yaiku unen-unen kang ajek panganggune mawa teges entar utawa kiasan lan ngemu surasa pepindhan. Sing dipindhakake iku sifate utawa solah bawane wonge. Nah, perlu dingerteni yen paribasan padha unine unen-unen kan ajek panganggone mawa teges entar lan ora ngemu surasa pemindhan. Nek paribasan ning kene ora ngemu surasa pemindhan. Ning dine bebasan ngemu surasa pepindhan. Iku bedane. Apabila kita terjemahan bahasa Indonesia, kata-kata yang tetap dalam penggunaannya, yang memiliki makna kiasan dan mengandung makna pengandaian, di mana yang diandaikan tersebut yaitu sifat, watak maupun keadaan seseorang. Jadi kata-katanya tetap penggunanya memiliki makna kias dan makna pengandaian. Yang diandaikan adalah sifat, watak maupun keadaan seseorang. Agar lebih jelasnya mari kita ikuti contohnya. Contoh nih, ancik-ancik pucuking eri. Tegese wong kang uripe kang tansah ngandut kekhawatir. Ngerti ri ya? Ri kuwi tajem. Cilik tajem. Lihat kok ancik-ancik ning pucuke ring, berarti kita berdiri di atas duri. Berarti kalau kita berdiri atas duri adalah penuh kekhawatiran. Artinya orang yang hidupnya penuh dengan mara bahaya atau kekhawatiran. Iku bebasan ancik-ancik pucuking eri. Wong kang kaya ngene iki kang uripe tansah kawatir. Contone Indo. Buru uceng kelangan delek. Tegese ngupaya barang sepele lan ngorbanake barang gede kang wis kecekel ing tangan. Buru, kita memburu. Uceng, uceng itu adalah sumbu, sumbu lampu yang kecil. Kelangan, kehilangan. Delek, delek itu barang yang besar. Maaf, uceng itu dari tembakau yang kecil itu. Delek itu delek, tembakau yang lebih besar. Artinya kita mencari, mencari memburu yang kecil tapi kehilangan yang besar. Artinya berusaha mengejar sesuatu yang kecil tetapi malah mengorbankan sesuatu yang besar yang sudah dimilikinya. Bebasan buru uceng kelangan delek. Contoh, diwenehi ati ngrogoh rempelo. Tegese diwenehi enak ananging isih kurang trimo njaluk sing luweh enak maneh. Diberi hati, hati-hati. Kalau kita makan ayam
itu hatinya kan enak, tapi malah masih minta rempelo. Nah, jadi jeruan lagi. Artinya sudah diberi yang enak, tetapi masih kurang puas dan meminta yang lebih enak lagi. Itu bebasan, bebasan diwenehi ati rogoh rempelo. Jadi diwenehi ati rogoh rempelo. Iku tegese diwenehi enak ning isih kurang penak, isih njaluk maneh sing luwih enak lagi. Contoh salah jengi pun, gupak pulut ora mangan nangkane. Artinya kita nangka, buah nangka itu kan banyak, banyak getahnya. Pulut itu getah. Jadi kita itu gupak pulut artinya tidak tidak pas dari getah. Jadi penuh getah. Padahal tidak makan nangkane, tidak makan buahnya. Tegese melu rekoso ora melu ngrasake kepenak. Artinya ikut berjuang, ikut merasakan susahnya namun tidak menikmati hasilnya. Bebasan gupak pulut ora mangan nangkane. Jagake endoke si blorok. Ya, si blorok ini adalah ayam. Tegese jagake barang kang durung mesti anane. Artinya berharap sesuatu yang belum pasti. Contoh bebasan salajengipun, bebasan salajengipun nggih menika kaya banyu karo lenga. Seperti air dengan minyak. Artinya wong pas seduluran kang ora bisa rukun. Dadi banyu karo lenga, air dengan minyak itu tidak bisa bersatu. Artinya hubungan persaudaraan yang tidak bisa hidup rukun atau tidak bisa bersatu. Bebasan saklajengipun, kegeden empiak kurang jaga. Dalam bahasa Jawa empiak itu adalah atap. Kurang jaga, jaga itu tiang. Jadi besar atap daripada tiangnya. Tegese wong kang gegeden panjongko kurang sarono. Artinya orang yang berkeinginan tinggi tetapi tidak memiliki sarana pendukung. Karpe akeh ning ora duwi. Gegeden empiak kurang jaga. Contoh salajengipun, ngangsu banyu nganggo keranjang. Ngangsu itu mencari air, mencari banyu air, memakai keranjang. Keranjang itu tempat untuk mencari rumput. Jadi mencari air dengan keranjang. Padahal kita kalau mencari air pakai ember, ini pakai keranjang. Apa bisa? Makanya artinya tegese wong kang golek ngilmu, nanging ilmune ora dimanfaatake. Golek ngilmu tapi saranane ora pas. Artinya orang yang mencari ilmu tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan, atau orang yang mencari ilmu dengan sarannya yang tidak tepat. Mosok ngangsu nganggu keranjang, kudune ngangsu nganggu ember. Bebasane kaya ngono kuwi. Matur nuwun kados mekaten ingkang saged kula aturake. Contoh-contoh bab bebasan mugia saged nambah kawruhe basa dumateng para siswa SD lan SMP. Mugia dados tambah ilmu ingkang manfaat. Saderengipun kula matur, kita lajengaken mangke bab saloka. Kula semak video salajengipun lan kangge bandingake kali paribasan nggih dipun buka malih video paribasan. Matur nuwun, akhir pun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.